Assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di Sumedang ya. Kita sedang berada di puncak pegunungan, tepatnya di Desa Banjarsari ini, di desa paling ujung sendiri kawan-kawan. Nah, kita mau lihat koleksi sapi-sapi yang ada di kandang pegunungan ini, sangat bagus-bagus, cakep-cakep dan jumbo-jumbo kawan-kawan. Nih kawan-kawan bisa lihat ya, sapinya gemuk-gemuk, ginuk-ginuk, semok-semok ya. Wah, ini sangat mantep banget sapi-sapinya kawan-kawan. Ada yang 850, ada yang 900, ada yang 1 ton ya. Jadi memang koleksinya sangat mantap dan sangat jos banget pokoknya. Di kandang pegunungan ini letaknya memang di daerah gunung kawan-kawan ya, di puncak. Dan alamnya masih sangat-sangat terjaga. Jadi kalau dilewatkan sangat ini, sangat sayang sekali. Jadi silakan bagi kawan-kawan yang ingin main, ingin belajar, atau ingin sekedar foto-foto, nanti silakan bisa langsung ke kandang pegunungan yang ada di Desa Banjarsari, Sumedang ya. Jadi memang di kandang pegunungan ini kita open ya, artinya silakan yang mau main, kita belajar bareng, edukasi, karena tahanan pangan yang ada di Indonesia itu berasal dari dunia peternakan dan dunia pertanian ya. Jadi di kandang pegunungan ini tidak hanya sapi, ada juga berbagai macam jenis hewan lainnya ya. Nanti juga akan kita review di video-video kita berikutnya. Dunia pertaniannya juga ada. Jadi ini sangat menarik konsepnya kawan-kawan di kandang pegunungan ini, karena bagian dari mengupayakan bagaimana kebangkitan ekonomi kerakyatan, salah satunya itu kita mandiri dari desa sejak dini. Dan harapannya ke depan, semoga dengan kita mengeksplorasi ya, atau misalnya kita mereview tentang produk-produk dari desa, salah satunya peternakan sapi di kandang Sumedang ini, semakin banyak lagi yang terinspirasi dan mencoba untuk belajar lagi bahwa dengan merdesa kita akan menciptakan Indonesia lebih baik. Oke, terima kasih kawan-kawan, itu saja review kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.